Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah kita Daeng sudah melakukan atau melaksanakan salah satu kewajiban Daeng itu salat asar. Nah hari ini saya berada di Masjid Jami Asy-Syura, Masjid Jami Asy-Syura Juruk. Saya mau nge-review nih. Kita mau review lapak-lapak batu akik di sini karena ini baru ini kan puasa Syawal saya keempat, berarti hari kesekian lah ya setelah Lebaran. Suasananya kayak gini nih sekarang. Pedagang masih ada, apa sudah ada ya, burung. Burung, makanan-makanan apa tuh. Dan di taman juga sudah ada fasilitas anak-anak bermain, itu sudah ada apa namanya itu, odong-odong atau apa tuh. Tuh, mobil-mobilan yang disewakan sudah ada. Nah, kita coba lihat lapaknya sudah ada belum nih. Saya lihat sih tadi sudah ada, cuma kan saya rapikan sholat dulu baru kita lihat kondisi di lapak ya, kita coba update lagi ya. Nih Curug ini apa, alun-alun ini di sebelahnya, seberang dari alun-alun ini adalah pasar Curug. Di sini ada burung tuh buat anak-anak di dalam tuh, banyak tuh buat apa bermain anak-anak ya. Jadi kalau Sabtu Minggu rame buat tempat anak-anak main. Ini ada SD juga di sini, intinya sudah mulai rame lah ya. Setelah Lebaran ini saya pikir masih sepi, ternyata sudah rame. Cuman tadi saya lihat pelapak belum semuanya yang buka, baru ada beberapa pelapak yang buka. Ini juga si Juragan Kalima ya belum nongol nih. Ini kan biasanya dia buka nih di sini si Ahmadnya. Tuh. Biar dia lihat ini kalau kita kesini itu. Hei Pak Daeng. Ya. Ini Bang siapa namanya? Panda. Oh ini habis gosok. Iya, bacan doko. Di si Dika itu. Oh iya si Dika, tapi belum dikencengin ya? Ya belum, ntar. Dari batunya tuh. Tadi pas kok ini. Iya pas ini. Habis dari mana pada ini? Dari sekolah. Panggilan. Tadi ke Rawa Bening ya? Belum, kemarin malah. Hari kedua. Itu ada yang gosok batu. Di mana di situ di tukang gosok? Di Dika ya. Oh siap. Oke Bang, saya lanjut dulu Bang ya. Siap. Tuh tadi ada korban YouTube juga. Nih ya, yang bahan sudah buka ternyata. Tuh. Nih, ini lapaknya tua keladi nih, makin tua makin jadi. Orang mau makin tua makin jelek, dia makin ganteng. Aduh mamae. Ai mantap jiwa. Saya muter dulu, Be. Iya. Nah, kita ke sono lagi lihat yang lain. Ai, puasa. Ada beberapa di sini juga sudah buka. Ini ada juga yang buka. Prof juga udah buka noh. Tuh, Prof. Oh, sudah buka noh. Oh, di sini yang lain juga sudah buka tuh. Itu bacaan. Ini Bang Jalal juga sudah buka tuh. Tuh. Ini mana orangnya? Kita kemana dulu nih? Ke kalau di sini ini enggak ada orangnya. Hah? Wadih, ini banyak banget ini Kalimaya nih di sini nih. Virus Kalimaya tuh. Ini kita update di sini dulu aja nih. Kalimaya Curo. Ini ada yang ringnya pakai apa? Tanduk. Ingin pakai ring tanduk nih. Seperti biasa, jadi beliau ini pilihannya ada banyak ya. Selain dari apa namanya, selain dari bacan, selain dari garnet, virus, memang umumnya di sini itu Kalimaya sama virus. Kalimaya sama virus umumnya ya. Nih, cuman di lapaknya dia ini, oh nih tuh, waduh cakep tuh. Ini kita bisa update nih, kita bisa update nih Kalimayanya nih. Tuh, dibuka dah rumahnya dah tuh. Biarin aja orangnya nggak ada, kita update aja. Karena estimasi harganya kita sudah bisa tahu di sini tuh untuk Kalimaya variasi ya. Ada yang 200, 250 sampai ke atas. Begitupun untuk virus. Virus itu kalau nggak salah yang versi-versi ini dari 300.000 ke atas. Ya, kita coba lihat ini nih. Dari dulu saya pengen banget ini karena punya saya yang di rumah itu sama kayak gini tapi dia agak gepeng. Yang saya senang ini bawahnya nih. Bawahnya dia apa namanya, ada masih ada seratnya.
masih ada serat ini yang naturalnya atau alamnya ya. Ini juga ada, ini batu permata, ini kayak yellow sapphire ini mah. Buat pelengkap, yang penting kita update aja dulu walaupun orangnya tidak ada. Teman-teman nanti tinggal WhatsApp aja, nanti kita kasih nomornya ya. Kita kasih nomor telepon dari pelapaknya. Ini yang Kalimaya. Kalimaya kristal segede ini loh, ini ringnya juga udah pakai titanium nih. Ini lihat jarongnya nih. Tuh. Jarongnya kelihatan gak ya? Ada hijau, ada biru tuh. Ini yang gede-gedenya. Ini gede lagi, yang di kotak ini gede semua nih. Cuman ada yang pakai perak, ini kalau kayak gini ring perak udah nih. Ada yang ring perak, ada yang pakai titanium, ada yang pakai alpaka. Aduh mama ya, dompet bergetar ini mah. Apalagi yang putih-putih nih kayak gini nih sebentar. Putih ini bisa atau enggak, ini nih yang hitam nih. Nih. Ah, ini dia sekilas mirip yaman ya atau kecubung ulung atau sejenisnya yang hitam-hitam lah ya. Cuman ini kalimanya, aduh ini mah kalau pakai batu begini mertua lewat saya cuekin ini. Aduh. Dompet langsung bergetar ini. Aduh. Kita shoot aja ya, nanti teman-teman tinggal screenshot ya harganya, nanti WhatsApp ke ownernya. Ini jarongnya tuh, lihat tuh. Oh, udah full jarong ya mama. Mana lagi? Oh ini nih, ada lagi nih, agak munjung nih. Ini kayaknya Kalimaya teh nih, agak munjung tapi dia. Ini ada juga yang kecil, tapi jarongnya menggoda. Mana lagi? Ini yang susu, milky ya. Tuh, jarongnya juga lumayan nih jarongnya. Jadi umumnya untuk Kalimaya ini atau Black Opal sudah ada jarong ya. Hah? Sini lah, mana orangnya emang ini? Oh, sini aja, sini kita ramekan ini. Tuh, banyak banget nih pilihannya nih. Nih, ini bentukan tetesan air tapi jarongnya lumayan tuh. Jadi dasar jarongnya semuanya sudah ada, tinggal menyesuaikan seleranya kemana, maunya Black Opal, Kalimaya, atau yang ukuran kantoran atau yang agak gede. Cuman secara kualitas dasar jarong sudah ada. Ini agak enak juga jarong ini. Ini kayak kunyit ya, Kalimaya kunyit. Itu jarongnya. Mana lagi nih? Ini juga nih. Ini belum kita pindah ke virus nih. Jadi untuk Kalimaya, teman-teman tinggal screenshot aja, nanti kita kasih nomornya di akhir video, nanti ada nomornya di. Tinggal screenshot nanti WhatsApp ke ownernya. Ini juga nih. Aduh, ini masih ada nih. Bertahan ini mah. Ini tadi ada. Oh, ini jarongnya. Oh, birunya lebih dominan nih birunya nih. Banget jarongnya. Soalnya ini beli satu dapat 6 ya, 6 biji. Ini di sini ada lagi. Oh, ini juga nih lumayan nih jarongnya nih. Tuh. Colek dulu dikit biar lari. Oh, amin, amin. Nih, kaget saya. Nih. Di sebelah rame malah tuh. Oh. Ini colek dulu, colek dulu punya biar wangi. Oh, iya bisa ya. Jadi bapak ini tadi beliau ngasih cincin ke saya ini tuh. Tuh, dapat mata dewa sama ini nih tuh. Tuh, dikasih tuh. Yang ngasih batu nih, Pak siapa namanya? Pak? Asep.
Pasan, salam kenal ya. Aduh, ternyata korban YouTube malah ngasih batu ke saya. Nih, ada juga sahabat kita nih dari mana, Bang? Tiga Raksa. Bang Evan. Ya, oh, Evan. Nih juga nih itu coba tuh. Jadi alhamdulillah kita banyak silaturahmi di sini nih yang punya lapak nih. Bang, siapa yang punya lapak ini? Eman. Bang Eman tuh, coba. Jadi pada ngumpul di sini ya. Ya, aduh. Kopi. Ini gratis enggak nih? Kopi. Kalau saya sukanya kopi gratis. Boleh. Kakak masih puasa. Iya, masih Sawal. Oke, saya lanjut dulu Bang ya di sini ya. Siap, makasih. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah lihat Kalimaya dan juga jenis belai kopalnya. Sekarang kita masuk ke Pirus nih. Ini semuanya satu kotak ini Mesir semua ya. Ini Pirus Mesir yang harganya juga tidak kalah dengan beberapa lapak yang lain. Ini jenis Pirus Mesir. Harganya ini estimasi dari 450-an. Jadi teman-teman kalau misalkan tertarik dari beberapa jenis Pirus di sini, baik itu Mesir dan juga Persia atau Ubay, tinggal nanti ke ownernya aja ya. Nanti kita akan kasih nomornya di akhir video. Kita kasih nanti nomornya di akhir video. Oh, ini cakep-cakep nih. Tuh. Kalau memang nanti ownernya tidak datang, nanti di thumbnailnya saya cantumkan nomornya ya, biar lebih enak ya. Jarang-jarang ini saya cantumin nomor pelapak. Karena kebetulan enggak ada pelapaknya, jadi nanti kita cantumin di akhir video di thumbnailnya. Ini ke kamar mandi katanya yang punya lapak nih, jadi kita recokin aja. Jelasnya di sini banyak Mesir ya tuh. Mesirnya tinggal screenshot aja, ini size kantoran semua, ini munjung lah, kemunjung. Ini size kantoran ya. Oh, baru saya mau bawa kabur ini batunya. Duh, beser. Itu kebanyakan makan kue lebaran. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Nih, beliau adalah owner dari Kalimaya Black Opal dan juga Pirus yang kita review sekarang nih. Tuh. Dari kapan yang bukanya, Bang? Hari Minggu sudah mulai ya? Oh, oke. Dari hari Minggu beliau sudah mulai buka. Nah, tadi kan kita sudah lihat Kalimayanya. Tadi kan saya sudah review di Kalimaya nih. Kalimaya kita dari harga berapa sampai berapa, Bang? Yang mana tuh? Yang di sini. Pokoknya harganya paling murahnya dari berapa? Termurahnya 150. Oke, berarti dari 150.000 ke atas ya tuh, teman-teman. Harga yang tadi kita review semuanya ini dari harga 150.000 ke atas. Nah, tadi kan saya sudah bilang tinggal di screenshot, nanti kita akan kasih kontak personnya di akhir video ya. Termasuk yang di dalam sini ini kan ada Pirus nih, nanti kita review bareng sama yang ini nih itu. Ini kalau Kalimaya sudah, tinggal screenshot aja mau yang mana, karena kita sudah detail tadi perlihatkan satu persatu. Nah, tinggal Pirusnya nih itu. Ini Mesir juga nih. Pokoknya kalau Pirus kita dari harga berapa nih paling murahnya? Pirus tergantung, kalau yang Mesir paling murah-murahnya 200. Oke, pokoknya intinya dari 200 aja ke atas ya. Ini dari 200.000 ke atas. Jadi teman-teman tinggal WhatsApp ownernya aja. Ini apa sih, Ubay apa nih? Ubay. Oh, Ubay. Ini Ubay ternyata, teman-teman. Ringnya udah perak ya? Perak. Ring udah perak. Yang kemarin nyari jumbo yang saya posting di short ini di apa channel lain, di dari channel ini, itu sudah sold ya. Yang Mesir yang gede itu, Bang, udah ada ya, udah sold ya. Tinggal ini yang paling gede nih kita nih, Mesir nih. Untuk teman-teman yang apa sering lihat channel Daeng itu bikin satu channel YouTube khusus untuk Pirus ya. Jadi teman-teman tinggal mampir Juragan Batu Pirus, itu khusus batu Pirus. Nah, di koleksi di apa ada beberapa koleksi dari beliau ini kita sudah posting di situ. Juragan Batu Pirus ya. Semampir aja di channelnya, itu khusus batu Pirus semua di dalam itu. Juragan Batu Pirus sama juga Juragan Bacan Doko. Ah, itu Bacan Doko semua di dalam, enggak boleh masuk yang lain. Kita bikin biar lebih rapi. Tapi di semua channel ada. Cuman kalau teman-teman mau apa lebih sukanya ke Pirus, tinggal buka aja Juragan Batu Pirus. Di situ Pirus semua. Kalau teman-teman sukanya cuman Bacan, tinggal masuk juga di Bacan, begitupun Kalimaya dan seterusnya, kita akan buatin semuanya nanti. Ini ada yang semi cutting. Ini semi cutting nih. Ini ada UB-nya cakep nih, warnanya enak banget nih, segar banget nih.
warnanya mah aduh. Ubay ya ini apa? Ubay. Multicolor maksudnya? Ubay multicolor nih. Ini juga ubay nih. Saya juga senang ini, cuman ukurannya aja kurang ini nih. Ini saya senang nih ubay-nya nih. Tuh. Nah. Ini enak juga nih warnanya. Tuh warna aslinya tuh. Nah. Juga jadi banyak yang baru-baru nih di lapak beliau nih. Tuh. Teman-teman tinggal screenshot aja nih. Nih, kelihatan warnanya ya, aslinya tuh, warna aslinya. Kalau teman-teman tinggal screenshot nanti WhatsApp ownernya ini juga nih. Jadi bisa by phone atau via WhatsApp. Bahkan teman-teman kalau mau lihat di Facebooknya ada juga, tinggal dibuka Arjuna Ireng. Facebook Arjuna Ireng, di situ ada koleksi yang sudah kita posting juga sebagian. Nah, ini cuman pelengkap juga nih. Sebagai pelengkap kalau teman-teman nyari ada di sini. Ada bacan, pancawarna. Ini Aceh ya, Aceh. Garut, Spiritus Biru Langit, Pandan, tuh Pandan Mini yang nyari Pandan kemarin nih ada nih. Ini juga antik nih batunya nih tuh. Garnet. Tuh, ada Klawing kalau enggak salah nih ya, apa Garut juga. Gosui ya. Tapi ini yang bagus nih warnanya nih. Bang, kontak yang bisa dihubungin berapa, Bang? Kalau teman-teman mau ke sini nih. 0895 41 29 11 089. Bisa by phone atau via WhatsApp ya dengan Bang Ian. Nah, tuh Bang Ian atau Kang Iam itu ownernya, jadi teman-teman tinggal WhatsApp aja atau bisa juga mampir ke channel ke apa YouTube kita ya, Facebook ya. Facebook Arjuna. Oke, Arjuna Ireng. Oke, makasih banyak Kang ya. Nanti kita akan update, mudah-mudahan setelah kita update ini, karena ini awal kita update setelah Lebaran ya. Mudah-mudahan makin ramai dan makin berkat tuh teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat di channel umum selama ini, teman-teman juga bisa mampir di channel Juragan Batu Pirus, itu semuanya pirus yang masuk, tidak boleh batu lain. Itu kita sudah buat dan viewernya juga dari ribuan di situ. Tinggal teman-teman subscribe, like, and share aja. Ingat Juragan Batu Pirus ya. Oke. Oke, okay, sahabat Daeng, setelah ini kita akan ke lapak berikutnya. Kita support semuanya teman-teman di sini karena kebetulan ada dua lagi lapak ini yang kita mau support ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi kreasi Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Jadi Daeng mewakili teman-teman yang ada di Curug ini mengucapkan mohon maaf lahir batin untuk semua salah dan juga hilaf kami di sini, karena kita juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan ya. Jadi selalu harus ada maaf di atas. Sampai ketemu lagi. Salam kopi kreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih Bang Yang ya. Sukses selalu. Siap. Kita closenya di sini aja nih. Tuh. Ini nih.